deklarasi anti hoaks dan penyebaran kebencian serta dukungan terhadap Polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku hoaks. Pertama, kami mendukung Polri terhadap penangkapan para pelaku hoaks dari kelompok yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, agar Polri mengusut tuntas terhadap aktor penyebab hoaks agar bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal karena munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis maupun agama tertentu. Yang ketiga, kami menghimbau kepada masyarakat pasir yang baik yang muslim maupun non muslim agar tidak terprovokasi oleh isu hoax. Keempat, mari kita selamatkan Kabupaten Pasir dari berita hoax dan ujaran kebencian sesuai moto Kabupaten Pasir. Pasir Buen Kesong, Pasir berhati baik. Oke. Laporan saya.